bukannya gua mau menggurui, banyak dari banyak mekanik yang lebih hebat gitu kan, yang lebih pintar, yang lebih jelas. Gua cuma sekedar sharing, gua berbagi bersama saudara-saudara Vespa. Tapi gua bukan Vespa doang sih, semua motor ya. Jadi mohon dimaklumi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa ngebul, salam saudara, salam treng teng 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 teng. Ngopi dulu, ngopi dulu guys. Mantap. Jadi gini, ini posisi lagi, maksudnya ini posisi jam 12:30. Ya ini malam, gua lagi ada di kamar. Terus apa ya? Ada yang nanya kan di Instagram, banyak tuh yang nanya. Kan gini nanya, "Bang, coba dong bikin skema kiprok. Kiprok eksklusif, pokoknya kiprok-kiprok yang 4 kaki, terus ada kiprok apa lagi?" Mas, jadi kiprok ya. Tapi gue bahasnya sedikit-sedikit aja. Kalau bahas semua ntar kontennya terlalu lama. Ini gini, gue punya kiprok Vespa ini. Gue punya ini bekas Vespa gue ganti. Sebenarnya ini belum mati, tapi gue pengen full webnya gue pakai kiprok Tiger. Ya, kenapa gue pakai kiprok Tiger? Karena gini, ini pas gue pakai kiprok itu ya. Jadi posisi motor hidup, nyala ya. Lampu juga gue nyalain. Sekalian lampu jauhnya itu gue lampu pakai udah DC ya, udah pakai LED. Terus lampu senjanya juga otomatis hidup kan yang belakang. Nah, gue hidupin lampu sen, lampunya ikutan ngedip. Gitu. Kenapa gue ganti pakai kiprok Tiger? Nah, pakai kiprok Tiger nggak ngedip. Sebenarnya pakai kiprok itu juga bisa nggak ngedip, pakai relay. Tapi gue adanya relaynya nggak ada. Gue adanya kiprok Tiger, jadi gue tinggal beli soket doang kan. Jadi gue mau bikin skema kiprok yang 4 kaki yang ada lambang G, G, A sama crown. Ya gitu ya. Tongkrongin terus pengambul, salam treng 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 treng. Nah, ini gambaran kiprok PX atau PS 4 kaki. Ntar gue gambar dulu. Dia bentuknya kan kotak ya. Aduh, kotak. Tuh. Oh, pakai kaki aja lah. Tuh, 4 kaki jadi pakai kaki nih. Zat kotak gitu ya. Ini zat gini. Zat. Ini kan ada lambang G di sini, tulisan dokter. Nih A. Ini gambar lambang, ada lambang kayak gini. Banyak macam sih, ada yang kayak gini gitu kan. Lambangnya itu kan lambang kode ground. Nah, jadi yang G pertama yang paling pojok ini ngambil arusnya langsung, ini ngambilnya langsung ke spool. Nih, arus dari spool, oke. Dan yang ini set lampu. Lampu. Nah, ini lampu kan bisa dicabang nih. Bentar dulu, ini dulu nih ya, jangan dulu itu. Nah, ini aki. Aki. Ini ground, langsung nempel ke body motor. Ground, gak tau masalah. Masa nempel langsung ke body motor. Yang ini, oke. Nah, jadi ini lampu nih, ini lampu. Ya. Ini lampu, ini kita bisa cabang nih. Ini buat lampu kepala misalkan, lampu utama. Ini buat lampu belakang atau lampu senja, ya bisa, oke. Okay. Nah, ini kaki.
Oke, kalau kalian mau pakai lampu LED yang mau didesain, ini jangan dipakai. Langsung aja ngambil ke sini. Gitu, oke. Simple kan? Gua enggak ada apa sih namanya? Enggak ada ininya. Apa sih namanya? Enggak ada contoh kiproknya. Gua enggak punya. Oke. Itu skema ini. Oke, guys. Nih, gini aja lah. Aduh. Ini kiprok nih, kita gambar. Suket kiprok. Cep. Kan nih di sini ada ininya. Ini Excel ya, Excel nih. Sorry nih, ada kaki gue nih buat nahanin. Nomor 1, 2, 3, 4. Oke, kita gambar 10. Kita gambar 10 dulu. Nah, jadi gini. Gambar 10. Ini gambar lampu. Ini aki. Aduh. Terus ini drone. Gua bukannya sok pinter ya. Ini pengalaman. Ini gua ambil dari pengalaman gua. Nah, jadi yang nomor 1. Ini nomor 1. Nomor 1 ini ke 10. Oke. Okay. Jelas. Yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ke lampu. Oke. Okay. Lampu. Yang nomor 3. Ini ke ground. Oke, okay, atau ke body motor atau ke masa lah. Ke masa tuh ground body motor. Ya, tapi body motornya yang nggak ketutupan karat cat, atau ada catnya korek dulu, pokoknya harus ke mesin lah. Terus yang ini nomor 4 ini kaki. Oke, kalau kalian mau didesain ya mau pakai lampu LED gampang. Yang kabel yang nomor 2 ini nih ya, yang nomor 2 dari lampu ini jangan dipakai, kita langsung ambil ke aki, dari aki. Oke, okay. Kalau nggak mau full web itu pakai kiprok 3 gitu. Oke, okay. Jelas ya, jelas. Oke, nih guys, skema kiprok 3 buat Vespa. Kita gambar dulu. Kan ada 5 pin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gue tulis saja ya. Sepul. Nah. Ini posisinya ini di atasnya gini ya. Kan banyak yang nerangin langsung ke kuncinya ayah. Nomor 2 ke kunci kontak. Kalian pasti bingung tuh, kunci kontak yang mana gitu kan. Gua bikin simpel nih. Di 10 kan dia kan kalau udah di full web kan 10-nya kan ada yang diputus sama yang langsung disambungin. Jadi kan dia dapat 2 kabel dari 10. Ya. Satu ke sini ke nomor 4. Yang satu ke nomor 5. Yang satu lagi gitu. Ini bebas mau ditukar-tukar juga. Bebas, mau yang ini kepindah ke sini, ini bebas ya. Nah, yang nomor 1 aki plus ya, aki yang plus. Oke,
Oke, okay. Yang nomor ntar dulu, gue nggak bakal ngebahas nomor 2 nih. Nomor 3 ke ground atau masa atau ke aki langsung, aki yang min. Min lambangnya kayak gini nih, bukan plus. Oke, okay. Yang nomor 2 kan yang lain ada yang nerangin ke mana, ke kunci kontak. Pasti kalian bingung kan, kunci kontak yang mana gitu kan. Yang nomor 2 langsung aja gabungin ke sini, ke aki plus yang nomor 2. Jadi kan satu irit kabel gitu kan. Nah, langsung ke sini. Nah, di sini kita ngambil ke lampu. Lampu kan, lampu senja, lampu utama, lampu segala macam. Ah, banyak lah pokoknya di sini. Fungsinya gini. Dari spool ke sini dia ngalirin arus. Nah, di sini diproses. Keluar tegangan 12 volt, 13 volt atau 14,8 volt maksimal ya, dari RPM menengah sampai RPM atas. Tapi biasanya kalau kiproknya imitasi itu RPM menengah juga udah 14 volt lebih, nggak bakal nyampe ke 15 volt setahu gue yang imitasi ya. Kiproknya yang ori belum pernah nyoba juga, yang ori sih gue biasanya nyoba yang imitasi kan. Terus, nah sini, nah ini kan kalau motor nyala atau nyala motor hidup ya, yang nomor 1 ini ngeluarin arus ke aki dan ngecas aki. Kalau dari aki udah penuh, nah otomatis yang nomor 2 ini berfungsi. Fungsinya apa? Buat pemutus ke aki. Jadi arus yang di sini nggak ke aki, dia langsung ke lampu, lampu sen, lampu kepala, gitu kan, speedometer, dia dibuang keluar gitu kan, dibuang keluar. Fungsinya buat apa? Buat biar aki nggak gembung, gitu, biar aki nggak gembung. Makanya gue padahal bisa pakai kiprok Grand, Vario, gitu kan, Vespa gue. Kenapa gue pilih kiprok Tiger ya? Kayak gitu. Fungsinya kiprok Tiger gitu. Udah berapa skema nih? No, skemanya banyak kan. Nah, udahlah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, share, and subscribe. Tongkrongin terus Vespa Ngebul. Salam trengteng.